Kok belum siap sih kalian beres-beresnya? Bentar lagi tamunya datang kayak mana? Kalau aku tinggal masukin sarung kursi aja ya, Kak. Tapi nggak tahu itu Kak Tati udah siap apa belum. Ti, dari tadi ku tengok kok asik ngerjain bunga itu aja. Itu di belakang itu masih banyak kerjaan loh, Ti. Ini loh, Is. Tinggal mencucukkan satu bunga ini aja loh. Tersenggol tadi. Tapi ini, Is, apa? Jadi juga ya si bordir ini tunangan ya? Ya alhamdulillah lah, Ti. Semua kan udah dipersiapkan juga kan. Ya aku sebagai kawannya juga kayak seneng kali loh nengok si bordir kayak gini. Iya kan, Kak? Aku pun ini loh yang kutunggu-tunggu itu. Banyak makanan. Seneng kali aku kalau udah kayak gini. Aturan kau panggil MUA aja loh, Bor. Jadi ada yang makeupin kau gini. Jadi makeupnya cantik gitu. Ngapain panggil-panggil tukang-tukang makeup? Kau kan bisa sih. Ya namanya pun momen spesial loh, Bor. Mana tahu kan kau pengen cantik gitu. Ya kan, nih? Alah udahlah itu ah. Gak usah pala makeup-makeup yang mahal-mahal kayak gitu. Kalau memang kita cantik, baik, auranya nanti keluar sendiri dia. Ya udah terserah kau lah, bordir. Coba kau tengok mata kau merem dulu, tengok. Kayak gitu. Udah bisa itu gitu aja matanya. Nggak norak kali kan? Tapi kayaknya warna biru lah kau buat, Ning. Kayak bajumu ini. Biru ilustrasi. Biru, Kak? Ih, janganlah biru. Tengoklah, ini udah bagus loh, Kak. Pakai warna biru nanti kayak apa? Nggak kayak abis ditumbuhin dia. Ini bajuku warna-warna biru-biru KDRT loh, Kak. Nggak cocok. Ih, janganlah warna-warna biru, ah. Yang ini aja, yang cantik-cantik aja, yang sop-sop gitu. Si Yayan mana ini dia? Yayan! Oh, Yan! Iya, Kak. Kakak manggil aku. Cantik mata kakak kayak gini? Kalau menurut aku terlalu terang sih. Matanya kayak harusnya sih ini ya, aku kasih saran ya. Kayaknya coba dipakai warna kuning atau enggak hijau. Pasti lebih cantik. Loh. Kok warna kuning sama hijau pula? Ini bukan muka tapalan loh, ye. Norak kali lah nanti. Kayak gini udah bagus loh. Soft dia. Nggak pala terang kali ini. Ada-ada aja lah kau, Yen, Yen. Yang betul lah kau mengasih saran, Yen. Ya kan, Yen cuma kasih saran sih, Kak. Kalau menurut Yen itu bagus, ya kalau diterima ya udah. Kalau enggak ya terserah. Udahlah, Bor. Pokoknya kau tenang aja lah, udah. Pokoknya nanti Roman nengok kau pangling, kau cantik. Bor, bajumu ini yang mana biar ku siapkan? Itu bajunya di tempat tidur semua, cobalah tengok. Bor, bajumu ini gak ada yang cocok loh ku tengok. Jelek-jelek kali, tengok ini ha. Tengok yang ini ha. Ih, jangan warna itu. Itu tuh terlalu terang, takutnya nanti jadinya panas kalau dipake. Jadi yang mana? Jadi yang mana yang ini ha? Yang putih ini, Bor. Ih, kalau yang itu pilihannya kayak... Aduh, Nora, kampungan. Jangan yang itulah. Yang itu aja udah, Kak. Yang satu lagi itu loh, yang warna merah. Yang mana, Neng? Yang ini, yang di patung ini. Ih, kakak nggak punya baju yang lain apa gimana sih? Masa kayak gitu semua? Aku saranin tuh mendingan kakak tuh pakai yang kayak warna-warna nude gitu. Kayak warna biru, warna orange gitu. Biar kelihatan lebih elegan. Adik kau ini entah kayak mana lah, Bor. Ada-ada aja sarannya. Minta dulu si Sri Sasa itu. Gak usah lah kau banyak-banyak kali saran kayak gitu, Yayan. Gak ada yang betul pun ibu tengok saranmu itu, ah. Atau kalau enggak gini aja, aku saranin kakak mendingan pakai baju yang ala-ala kayak Sabrina gitu. Terus panjangnya itu di atas lutut gitu. Pasti kakak kelihatan seksi, cantik sekali. Yayan. Kakak kau ini mau lamaran loh, Yen. Bukan mau jadi biduan perbaungan dia. Nggak usah lah yang aneh-aneh. Udah yang kayak biasa-biasa aja. Entah itu sih, Yen, ini ah. Udahlah, Bor. Kayaknya cuma ini aja lah yang paling cocok, Bor. Ya kan, Ning? Iya, udahlah. Itulah yang paling mending rasaku. Udah pakai itu aja cantiknya itu. Ya kan, Bor? Udahlah, Yen, ah. Kau bikin hati makin panas saja. Ngasih saran nggak betul-betul. Aku kan cuma ngasih saran sih. Tadi kakak manggil aku. Aku kasih saran gak diterima. Terserah sih. Kalau mau diterima ya aku senang. Kalau gak diterima ya udah. Asik saran aja lah si Yayan inilah. Entah mana yang betul gak ada yang genah sarannya. Udahlah Borda cantiknya ini. Ini rambutnya sanggul tempel belakangnya ada kan? Biar ku tempel nanti. Memang si bordir ini gak ada otaknya ya.
Ngapain sih dia buat-buat acara kayak gini? Udah tahu miskin, banyak gaya. Kayak gini kan saya jalan susah, mau kerja susah, mau lewat susah. Hah? Saya harus muter-muter jadinya. Hah? Hei orang-orang susah! Hah? Kalian ngapain sih buat acara kayak gini nutup? Siapa sih ini penanggung jawabnya? Kami lah Bu yang bertanggung jawab di sini. Kan kami kawan-kawannya si Bordir. Ibu mau kemana? Nggak datang ke acara si Bordir, Ibu? Ya saya mau kerja, bodoh. Saya ini perempuan bekerja. Bukan kayak kalian-kalian semua ini, pengangguran. Loh, Ibu kan diundang juga hari ini, Bu. Iya, Ibu kan diundang. Tetangga pula. Oh, orang terhormat lagi. Saya diundang ke acara seperti ini. Hah, malas, bodoh. Saya itu nggak mau. Hah, di sini itu cuma buang-buang waktu saya aja ya, biar kalian tahu ya. Di sini kan cuma cakap-cakap aja. Duitnya nggak ada. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok kayak gitu sih, Bu, mulutnya? Nggak boleh loh, Bu, pamali. Ibu kan udah diundang loh. Udah dibilangin juga sama si Bordir jauh-jauh hari. Hei, perempuan tanpa selaput darah. Biar kamu tahu ya, lebih penting lagi kerjaan saya. Saya harus mengerjakan amanat yang kalian berikan ini kepada saya. Jadi acara kayak gini itu nggak penting sama saya karena kerjaan saya number one. Ya ampun, Bu. Kok ada lah orang kayak ibu ini ya? Kayak manusia. Tetangga sebelah loh, satu gerbang loh orang ini. Bisa dia nggak datang. Awas nanti kok ada acara, nggak mau kami datang. Udahlah, biarin aja lah. Nggak usah diopenin kali itu, Bu Kep. Kalau dia nganggap kita nggak penting, udah. Kita nganggap dia juga nggak penting. Itu aja, udah. Wati, Yani, tak adanya kalian diundang. Undangan siapa ke Bujing? Siapa lah yang punya hajat? Itulah, Bayo. Siapa si Bodir tuh? Gadis tua tuh. Oh, iya, Bujing. Kak Bordir, tunangan hari ini. Benarkah tunangan hari ini? Kau tahu dari mana ya, Ni? Iya, Kak Wati. Aku nampak di rumahnya itu dadah terata sama dihias-hias. Katanya tunangan. Iya kan? Padahal dokat bonakannya rumah kalian. Kenapa kalian tak diundangnya? Mungkin saja itu acara hanya untuk keluarga dekat sajalah, Bujing. Tak payahlah keluarga-keluarga atau tetangga sebelah ni diundang, ya kan, Yani? Lagian kan, Bujing, kalau rame nanti gak enak acaranya. Yani, kenapa pula tak enak? Aku ya dulu tunangan tiga desa itu diundang omak bapakku itu. Semua-semuanya diundang. Tapi itu kan zaman dulu, Buji. Tapi aku ya, kalau tak diundang, tak apalah, tak masalah bagiku. Iya kan, Wati. Aku pun sebenarnya malas juga nyaku ke situ. Apa membuat capek-capek badan saja? Memangnya, Bujing, diundang ya? Tidak, Bayo. Kalau diundangnya, aku udah becantik aku datang ke rumahnya. Sebelah sini ya rumahnya, Bayo. Amboi, Bujing. Tadi cakap, kalau diundang, maleslah capek-capek badan. Tapi beda lagi cerita. Pengen pakai baju cantik, berharap diundang. Iya, Kak. Kupikir pun gitu. Alah, Mak Jang. Janganlah kalian dong akan tadi cakap pun tadi. Mati. Numpang kamar mandimu, yo. Aduh, Bujing tidak mau ke belakang. Tak ada lagi lah airku. Musim kemarau ni. Udah gitu, mesin airku tu meledak. Hampir saja ni rumahku kebakar. Takut. Oh ibaya, parah bener lah kau jang palah ke kamar mandi doang. Kalau si MI itu, kau cepat kuang cepat kau kasih. Tapi Kak Wat, tadi aku buang ludah ke kamar mandi. Apalah yang dicakap ni? Diamlah, tak bolehlah cakap macam tu. Tadi ada. Banyak airmu kok. Tadi ada. Iyalah Bujang, yang parah bodoh kalau kau hati. Yang tak elok lah perangai kau itu. Wih, ya udahlah, udah enggak tahan aku lagi ini. Onda tak kunci. Ya ni, tak bolehlah macam tu. Tak eloklah busuk-busuk hati dengan kawan. Namanya pun ya ni enggak tahu loh, Kak. Kak, Bujing pun kencing berdiri dia, Kak. Astagfirullahaladzim. Cantik juga deh Kak Bordir itu, ya kan, Kak Tati. Aku baru lihat loh. Kerja apa dia? Dia kerja di Hongkong loh, Sum. Tapi kayak gitulah agak rese itu adik si Bordir itu.
Resek kayak mana? Reseknya itu si Yeyen kan. Dia kalau misalnya ngobrol sama orang-orang itu suka ngasih saran. Sarannya yang aneh-aneh. Kemarin aja pernah berantem sama si Nining sampai Nining diusir. Ya gara-gara siapa? Si Yeyen lah. Tanyalah si Tati itu. Hah? Masa si Kais separah itu? Ih, pikir kau ya, Sum. Waktu dia di sini, si Nining itu diusir. Ih, sedih kali sampai anak-anaknya pun diusir. Udah itu tepat si saya si sampai si saya pun diusir sama si Bodi gara-gara adiknya itu si Yeyen. Assalamualaikum. Lo udah pada siap semua ini? Lo belum ada yang datang. Sini lah, Pak, duduk kita dulu. Eh, Pak, Bu, iya udah siap kita. Tinggal nunggu keluarganya Roma. Oh iya, si Bordir udah mau siap itu kok. Pak, Bu, mau minum gak? Biar kuambilin. Alah-alah deh, gak usah lah repot-repot, nanti aja. Eh, Kak Tati, mobil siapa itu? Eh, keluarga si Roma itu mungkin. Apa iya? Eh, Pak, Bu, kayaknya keluarga Bang Roma itu udah datang loh. Oh iya, ayo Bu, ya. Loh, kok gak habis-habis ya orang yang keluar dari mobil? Kayak sulap. Iya kan, Kak, rame kali gak habis-habis yang dari mobil itu. Ya udahlah, kalian sambut dulu lah, Is. Aku masuk dulu ya, bilang si Bordir ya. Ya udah, Kak, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya, Pak, Bu, soalnya datangnya telat. Iya, nggak apa-apa kok, kami juga lagi nunggu. Ya silakan masuk, Pak, Bu. Masuk, Pak, Bu. Masuk. Oh iya, suun. Ayo. Silakan duduk, ya. Pak. Suun. Roma. Ya ampun, ganteng kali lo, Gorong. Silakan masuk. Ih, lucu kali. Duduk, Bu. Lucu banget sih kamu kayak ikan. Ya ampun, Kiki. Duduk, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok telat, Pak Sukoco? Maaf, Pak, bocor tadi. Ayo, masuk. Ih, sumpah lo, Bor, paling kali kau. Eh, keluarga si Roma udah sampai itu lo. Kau belum siap, Bor? Udah apa belum ini? Nanti keluarganya nungguin lama lo, nggak enak. Sabarlah, kami kan juga butuh bedaan sih, Bor. Yen, kau ke depan dulu sana. Cepat, sambut dulu itu keluarga Bang Roma. Bilang, bentar lagi kakak keluar. Ya udah, Kak, aku ke depan ya. Tutup, Yen. Di calon murom kok gak metu-metu. Sabar loh, Mak. Masih dandan kayaknya itu mantu Mama. Eh, Bang Roma udah datang. Bu, Pak, bentar ya. Kak Bordir bentar lagi keluar kok. Iki soporo. Mirip tenan nama Bordir. Inilah, Pak, adiknya Bordir yang sering Roma ceritain. Oh, ini adiknya Bordir. Manis sekali ya dia ya. Ini yang masih kerja di Hongkong. Masih, Bu. Cuman kayak 3-4 hari lagi lah baru balik. Oh, adik kakak memang getol ya ngulik duit ya kan? Ya gitulah, Bu. Namanya Yen juga kan gak mau ngerepotin Kak Bordir. Yen duduk di sini ya, Bu, ya. Pak, Bu, mau minum. Biar aku ambilin kalau mau. Wes, gak usah, angkuai. Maaf ya, Bu, nunggu lama. Cantik tenan ya, Rom, ya, calonmu, ya. Bapak nggak nyangka kalau ini tuh Bordir. Maaf ya, Bu, jadi nunggu lama. Karena kedua belah pihak keluarga ini udah kumpul semua, iya. Pak, silakan dimulai acaranya. Iya, Bu. Pak. Yuk, Bu. Pak. Dulu ikut calonmu.
Ayo tenan ya kan. Gak salah pilihanmu memang, Rom. Baiklah hadirin sekalian yang saya hormati. Keluarga besar kedua belah pihak yang saya hormatin. Bagi para tamu yang hadirin berbahagia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat taufik dan hidayahnya atas rezeki kita pada hari ini berkumpul di acara proses lamaran pernikahan Ananda Roma Saputra dengan Adinda Bombardir Dwianti. Untuk manfaatkan waktu, marilah kita memulai acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari pihak keluarga mempelai pria. Dipersilakan untuk Bapak Wariem Bodo maju dengan segala hormat. Maju kono Pak, mesti celok itu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk sambutannya dari keluarga besar Nak Bordir. Kita sangat senang sekali dengan sambutannya. Tujuan pertama kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dan mempererat hubungan keluarga. Tujuan kedua kami datang ke sini mau meminang putri Bapak untuk putra kami Roma Syaputro. Mudah-mudahan keluarga Bapak meridhoi tujuan keluarga kami datang ke sini untuk menerima lamaran dari putra kami Roma Syaputro. Demikian ucapan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan buat Bapak Kamin dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari keluarga mempelai wanita. Pertama-tama saya terima kasih kepada keluarga Bapak Wariem Bodo yang telah berkenan main ke kediaman kami yang sesederhana ini. Yang kedua, tujuan dari Bapak keluarga Bapak Wariem Bodo ke sini untuk menanyakan apakah keluarga kami Bombardir Dwianti telah ada yang melamar atau belum. Itu yang bisa menjawab hanyalah putri kami. Apakah putri kami Bombardir Dwianti bersedia dipinang oleh Roma Saputro yang telah lama menjalin cinta kasih? Ya, saya bersedia dan mau. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dengan dijawabnya pertanyaan dari keluarga Bapak Wariem Bodo dengan putri kami Bombardir Dwianti untuk dipinang oleh Nak Roma Saputro, saya sebagai wali hanya bisa meridhoi dan merestui. Ya, akhirnya Kak Bordir menemukan kebahagiaannya. Demikianlah kata sambutan dari saya, wali dari keluarga wanita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mendengarkan amanat dari pihak wanita, selanjutnya adalah penyematan cincin dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan mempelai wanita kepada mempelai pria. Baiklah, kami persilahkan untuk Ananda Roma memasangkan cincin kepada Adinda kami, Bombardir Dwianti. Selanjutnya kepada Adinda kami, Bombardir Dwianti, untuk memasangkan cincin kepada Ananda kami, Roma. Alhamdulillah ya, Bor, lancar acaranya. Loh, Kak, terharu loh aku, Kak. Ya ampun, Rom, gak nyangka loh aku kau duluan. Habis ini kau ya, Kak Is.
Kau nikahlah kau, Kak. Biar bahagia kita semua, makan-makan lagi kita. Kau kira nyari jodoh itu enak kali lah kau ngomongnya, Sum-sum. Udahlah, ah. Baiklah, kami persilakan untuk keluarga pihak laki-laki Bapak Waryam Bodol dan Ibu Rahmayani dengan segala hormat. Kita persilakan maju ke depan. Kepada pihak keluarga perempuan yang menjadi walinya Bombardir, kepada Bapak Kamin dan beserta Ibu Sri Wahyuni, kita persilakan dengan segala hormat. Baiklah, kami persilakan untuk keluarga besar dari kedua belah pihak berdiskusikan untuk tanggal pernikahannya. Kapan ya, Ti? Nikahnya orang ini ya, tanggal berapa? Berapa lama lagi kira-kira ya? Setahun kurang lebih sih, Ning. Tapi kalau bisa lebih cepat sih, lebih bagus. Alhamdulillah, setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak, maka untuk acara pernikahannya akan dilaksanakan secepatnya. Marilah kita berdoa bersama-sama sekaligus mendoakan semoga menuju acara pernikahannya dapat dimudahkan dan berjalan lancar dan tidak ada halangan. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah ya Rom. Semoga cepat-cepat aku nikah, jangan lama-lama. Oke, baik, untuk keluarga besar kita persilakan kembali. Semoga nanti semuanya berjalan lancar ya, Dik. Amin. Kita samanya ya, sayang. Tunjukin lah, Dik, sama penonton kalau kita ada tunangan. Kantarannya, aku udah tunangan. Kalian tunggu ya nanti kami nikah ya. Ah, ikut sayang. Ya alhamdulillah lah, Dik, kita pun juga seneng ya. Karena kan semua kita yang ngapain. Itu aja. Cantik juga Dik Kak Bordir itu. Aku baru lihat loh. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari pihak mempelai wanita berterima kasih kepada keluarga Bapak Waryam. Waryam Bodol. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan dijawabnya blunder. Iya, saya bersedia. Salah suaranya. Nah. Iya, lupa deh. Oh, kok kayak lupa asal.